Okey, selamat pagi semua. Hari ini saya nak menyampaikan taklimat kerja khusus untuk perakaunan 948/4. Okey, taklimat ini diberi untuk pelajar-pelajar SMK Tinggi Melaka. Ada dua kelas iaitu semester 2 Sastera 3, semester 2 Sastera 4. Okey, saya mula share bahan saya. Okey, semua nampak bahan tu? Ini yang barulah. Tadi tersilap sikit. Okey, ini taklimat kerja khusus. Saya ulang balik 948/4. Okey, untuk STPM 2022 untuk kamu. Okey, saya yang sampaikan sebab saya sekarang ni saya kena ajar semualah sebab kekurangan guru. Jadi tak cukup guru di sekolah, jadi terpaksa cover semualah. Okey, kita mula taklimat kita. Okey. Kerja khusus ni wajib dilaksanakan oleh pelajar STPM sekolah kerajaan saja. Maksudnya siapa yang belajar persendirian tak boleh sebab dia tak ada guru yang pantau. Kerja khusus mesti ada seorang guru yang memantau kerja-kerja kamu. Kerja khusus hendaklah dijalankan di semester 3. Habis semester 2 kamu akan masuk semester 3. Jadi dah boleh mula sebenarnya. Tugasan satu, kamu kena ingat kamu ada dua tugasan untuk perakaunan. Yang pertama, tugasan satu hendaklah dibuat dengan menggunakan perisian perakaunan. Untuk Negeri Melaka, kita pilih UBS. Nanti bila kamu dah bawa komputer, kita akan install. Install dalam komputer kamu perisian UBS. Okey, ini ditetapkan oleh sekolah. Tapi kita Negeri Melaka sudah selaraslah buat UBS. Dan tugasan dua. Tugasan dua hendaklah dibuat dengan menggunakan perisian lembaran kerja spreadsheet. Ini bahasa dia lah. Tapi bahasa mudah kita dia adalah Microsoft Excel. Jadi pastikan dalam komputer kamu ada Microsoft Excel sebab kamu akan buat tugasan dua. Siapa yang tak ada kena masukkanlah. Kerja khusus mesti disiapkan di makmal komputer. Tapi sekolah kita tak boleh lah. Sebab sekolah kita makmal dia tak boleh diguna. Okey, jadi kita akan buat di bilik darjah. Dia kata dia bagi dua pilihan. Disiapkan di makmal komputer sekolah atau dalam bilik darjah di bawah pengawasan guru. Jadi kita akan buat di kelas dengan pengawasan guru. Kamu siapkan, saya akan buat printer print. Itu saya-saya lah. Kadang ada guru, dia ada cara dia. Tapi saya-saya, kamu cuma buat laptop saja dengan kertas. Saya bawa printer. Jadi kamu boleh terus print di sekolah. Okey, kamu tengok tanggungjawab kamu sebagai pelajar. Memahami penerangan tentang pelaksanaan dan arahan tugasan kerja khusus. Ini saya sedang bagilah. Melaksanakan kerja khusus dalam tempoh yang ditetapkan. Ada tempoh dia. Jadi kamu jangan sebarangan kena ikut tempoh ditetapkan. Tak ada nanti tak sempat. Menghasilkan laporan kerja khusus secara individu. Tak ada kumpulan, tak ada share-share. Jadi kamu kena buat kedua-dua tugasan tu secara individu. Seorang-seorang buat. Di memahami skop tugasan, nanti soalan akan diberikan dan merancang jadual kerja berdasarkan arahan tugasan yang diberi. Guru akan berilah arahan dari semasa ke semasa. Ada untuk perakaunan ni ada serahan 1, 2 dan seterusnya. Serahan demi serahan. Yang seterusnya, mencari maklumat, menyedia data dan memproses data maklumat menghasilkan laporan kerja khusus. Jadi ada proses kerja lah dekat sini. Guru akan bimbinglah kamu untuk buat ni. Mengukuhkan kemahiran manipulatif, kemahiran kamu dalam buat kerja khusus, kemahiran insaniah. Ini yang susah insaniah ni. Semasa pencarian pengumpulan maklumat dan pembentangan. Kamu ada pembentangan Viva. Macam juga kamu dah buat untuk subjek sebelum ni. Mengajar am kan? Ada Viva pembentangan. Kita ada dua tugasan, kita cuma bentang untuk tugasan dua saja.
Tugasan satu cuma temu bual lah. Nanti saya akan menyimak kerja kamu. Saya akan temu bual saya langsung lah. Saya tak langsung. Tapi untuk tugasan dua, kita dikendaki buat pembentangan. Kamu kena buat PowerPoint. Lepas tu kamu bentang. Saya akan sediakan soalan. Dan kawan-kawan kamu pun boleh bertanya soalan. Itu bahagian pembentangan lah. Kamu kena bersedia. Tidak menciplak. Ini hati-hati. Menciplak maksudnya meniru. Atau meminta orang lain menulis laporan kerja khusus. Hati-hati kalau dapat didapati ciplak, dia akan batal lah. Batal kerja khusus kamu. Selain bulan STPM kamu pun boleh batal. Jadi hati-hati. Sebab kerja khusus ni prasyarat. Jadi mesti buat untuk setiap subjek. Menyerahkan evidence. Evidence ni bahan bukti. Sebab tu bila saya tanda kamu punya kerja, tolong simpan. Sebab saya akan bagi file, nanti masuk dalam file. Sebab evidence ni bahan bukti. Kalau orang kata kamu ciplak kerja khusus, kamu ada bukti buat bersama saya. Jadi evidence semua kena simpan. Jangan buang. Menyerahkan evidence sebelum dan selepas penambahbaikan tugasan kerja khusus. Tolong simpan evidence, masukkan dalam file. Menyerahkan evidence hard copy, soft copy. Hard copy saya tandalah. Soft copy nanti kalau ada kamu simpan, serah pada saya. Menghantar laporan kerja khusus mengikut tarikh yang ditetapkan. Setiap serahan ada tarikh akhir. Jadi kamu kena hantar ikut tarikh akhir. Kalau lewat, adalah dekat nilai murni kamu. Ada kesan dia. Membentangkan tugasan kerja khusus secara individu. Saya dah cakap tadi kan, tugasan dua perlu dibentangkan. Kamu akan buat belanjawan tugasan dua. Secara individu, setiap orang kena bentang. Menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. Saya dah beritahu tadi, bila ada pembentangan, akan diberi soalan oleh guru. Dan kawanlah, kalau ada kawan kamu nak bertanya pun boleh. Semasa sesi pembentangan. Mengisi borang dan menandatangani borang rekod kerja khusus pelajar BRKKC. Ini ada. Saya akan bekalkan nanti. Saya akan bekalkan. Ini untuk hantaran akhir. Nanti kita akan isilah. Kita buat kerja khusus dulu. Mengisi dan menandatangani borang perakuan pelajar BPC pun ada. Kena dimasukkan di hantaran akhir nanti. Saya akan tunjukkan kemudian nanti. Jadual perancangan. Inilah 2 minggu sebelum semester 3 bermula tugasan kerja khusus. Saya dah dapat tugasan lah. Kerja khusus dah ada kat saya. Okey, ni guru punya kerja lah. Memberi taklimat. Memang arahan. Lepas tu dia kata memberi taklimat tugasan kepada pelajar. Memberi tarikh-tarikh penting untuk menyiapkan tugasan. Ini saya akan beri nanti. Menetapkan perisian perakaunan yang akan digunakan. Saya dah beritahu tadi kita akan guna UBS. Okey, tindakan pelajar menerima tugasan. Kamu dapatkan soalan. Memahami skop tugasan kerja khusus. Okey, September hingga Oktober persiapan awal sebelum memulakan tugasan. Okey, saya tak pergi dekat guru lah. Saya pergi kepada pelajar sebab kamu yang nak dengar. Okey, persiapan awal merancang jadual kerja. Kamu dah boleh mula merancang. Minggu depan cuti kan? Dah boleh mula merancang kerja. Menyediakan kerangka tugasan. Menyediakan peralatan dan instrumen. Peralatan kamu adalah laptop dan kertas. Mesti ada laptop. Kalau tak ada laptop, kamu tak boleh buat kerja. Maksudnya, mencari sumber rujukan. Rujukan ada yang saya dah bagi dekat Telegram. Kan, UBSG tu, bahan dia. Kita akan guna panduan tu. Ataupun kalau kamu ada buku Oxford semester 3 pun ada. Boleh guna. Okey, Oktober hingga Januari, pelaksanaan tugasan. Dia tengok dekat pelajar. Meningkatkan kepahaman berkaitan dengan topik tugasan. Mengaplikasi perisian dan melaksanakan tugasan. Menghantar tugasan pada tarikh yang ditetapkan. Akan diberi tarikh nanti. November hingga Januari, bahagian pelajar. Menyediakan laporan mengikut format ditetapkan. Ada format dia. Menggunakan kreativiti dalam mempersembahkan laporan. Membuat tindakan penambahbaikan dengan bimbingan guru. Menghantar laporan pada tarikh tetapkan. Setiap serahan ada tarikh-tarikh dia. Kamu kena ikut tarikh itu.
Okey, untuk tugasan satu akan ada sesi temu bual lah. Saya akan buat secara tak langsung semasa saya menyemak kerja-kerja kamu. Okey, pembentangan dia 5 minit saja, jangan lama. Jadi, kamu kena pandai rancang masa kamu. Okey, saya baca tindakan pelajar, menyediakan laporan bahan pembentangan, sesi temu bual untuk tugasan satu, lepas tu pembentangan individu. Januari hingga Februari, okey, penilaian penataran markah, kalau ada benda yang perlu baiki, kamu kena baikilah. Penambahbaikan berterusan sehingga tarikh dibenarkan. Selalunya sehingga kemasukan markah hari terakhir. Boleh ubah selagi belum tutup. 17 hingga 24 Mac, pengesahan ni tugas gurulah. Kamu tak ada berkenaan. 17 hingga 24 ni semua, 21 Disember ni semua gurulah. Kamu tak berkenaan. Kamu sehingga pembentangan dan penambahbaikan saja. Okey, format penulisan. Jangan salah. Kena ikut. Okey, pelajar dikendaki menyediakan laporan kerja khusus seperti berikut. Tugasan satu, saiz kertas. Kalau suruh taip, saiz kertas A4. A4 putih sahaja. Hasil kerja laporan dicetak terus melalui perisian atau dipindah ke Microsoft Excel. Okey, bila kamu gunakan UBS, dia ada dua cara kamu nak print. Kamu boleh print terus daripada perisian tu ataupun kamu boleh hantar ke Excel. Okey, selalunya nanti bila tiba di penyata kewangan, kita akan dapati tajuk ni tak seperti soalan. Kita kena ubah. Ada benda yang perlu diubah, selalunya saya suruh pelajar hantar ke Excel. Bila hantar ke Excel, kamu boleh ubah tajuk ikut soalan. Sebab tajuk akan guna akaun rugi. Kita minta penyata pendapatan. Tajuk akan tuli kunci kekira. Kita minta penyata kedudukan kewangan. Jadi kita nak ubah benda tu, kita boleh ubah di Excel. Sebab tu selalunya kalau ada kesilapan, saya akan suruh hantar ke Excel. Jadi pelajar boleh ubah. Jadi kamu jangan risaulah UBS ni. Kadang ada pelajar sampai 4 kali dia buat silap juga benda tu. Kadang perisian perisian ni ada kadang dia tak mesra dengan komputer kamu. Bergantung pada laptop masing-masing. Bila tak mesra dengan kamu punya komputer, dia akan macam-macam masalah. Jadi memang ada dua cara print, kamu jangan risau. Kalau pada perisian tu tidak begitu dikendaki oleh soalan lah, tak seperti soalan, kamu boleh bawa dia ke Excel. Tak ada masalah. Okey, C, laporan kerja khusus air hendaklah dihantar dalam bentuk berjilid. Okey, berjilid maksudnya kamu binding. Untuk kelas saya di high school ni, saya tak perlu risau lah. Saya akan bawa dia punya stapler dan saya akan bawa binding tape. Kita buat binding tape dengan kertas putih sahaja, binding tape warna hitam. Tak ada kertas plastik, tak ada semua. Jangan pandai-pandai buat kertas berwarna, jangan pandai-pandai letak plastik, tak ada. Okay, cuma print saja kertas putih, binding stapler, buat binding tape warna hitam. Itu kalau sekolah high school ni saya sediakanlah. Tak ada masalah. Saya gunakan duit PCG. Okey, jadi kena ikutlah cara nak binding. Nanti saya akan beritahu lebih detail lah masa kamu nak binding nanti. Okey, untuk tugasan 2. Sama juga, saiz kertas A4 putih saja. Jadi kamu dah boleh belilah kertas ni. Okey, tulisan Times New Roman. Tengok tu. Times New Roman dengan saiz 12. Yang ditaip pada sebelah muka sahaja. Jangan ada yang kedekut nak buat depan belakang. Tak ada. Tak dibenarkan. Sebelah muka sahaja. Maksudnya depan saja, belakang kosong. Okey, hasil kerja laporan dicetak terus melalui Microsoft Excel. Ini memang guna Microsoft Excel sepenuhnya. Jadi kamu boleh terus cetak daripada Microsoft Excel. Kena pandai cetaklah. Kadang ada pelajar tak pandai cetak. Tengok dia punya besar, dia tak tahu nak print kadang sampai apa berlapis-lapis ke muka surat lain. Jadi kena pandai adjust masa print. Seterusnya, format data perlu dibezakan dengan unit dengan nilai wang. Ini ada nanti kamu kena tengok. Laporan kerja khusus akhir hendaklah dihantar dalam bentuk berjilid. Maksudnya kamu kena binding. Sama macam tadilah. Saya kata kamu print kulit dia, ada berapa kulit yang kamu kena masukkan. Kertas putih saja. Okey, dan binding, kamu stapler, lepas tu kamu
binding dengan binding tape warna hitam. Semua akan, untuk sekolah high school saya akan bekalkan. Kamu tak perlu risau. Kamu cuma sediakan laptop dengan kertas saja. Okey, susunan laporan. Okey, dia ada kulit hadapan. Rujuk lampiran satu, nanti akan ditunjukkan. Perakuan pelajar, ini untuk hantaran akhir lah. Rujuk lampiran dua. Korang rekod kerja kursus pelajar, rujuk lampiran tiga. Penulisan laporan kerja kursus. Ada cara dia, kita akan buat bersama nanti. Struktur penulisan. Kerja kursus disediakan secara individu. Saya beritahu tadi individu. Tak ada kongsi-kongsi. Oleh itu, satu laporan kerja kursus yang lengkap bagi setiap tugasan mesti disiapkan oleh setiap individu. Tugasan satu. Nampak tu? Ini umum sajalah. Nanti kita akan pergi detail kepada soalan. Tugasan menggunakan perisian perakaunan yang menunjukkan kitaran perakaunan. Cuba ingat balik belajar semester satu. Ingat balik tak dokumen? Kita buat banyak dokumen kan? Ada beberapa dokumen. Kita akan buat sehingga penyata keuangan. Okey, kitaran perakaunan yang lengkap untuk satu tempoh. Ini sebulan sajalah. Biasa diuji tempoh, yang diuji ialah sebulan. Meliputi perkara berikut. Latar belakang perniagaan. Ini umum. Nanti kita akan pergi detail pada soalan. Kodan catat akaun, ada cara dia. Penyegaraan akaun belum terima dan akaun belum bayar. Penyedia imbang duga belum terlaras. Penyelenggaraan data inventory. Penyediaan kelompok urus niaga. Kelompok urus niaga ni dia lebih kepada jurnal. Dia guna istilah kelompok urus niaga saja. Peregonan urus niaga semasa. Penyediaan catatan pelarasan. Untuk soalan kamu ni ada pelarasan. Penyediaan penyata penyesuaian bank tak ada. Untuk soalan kamu tak ada. Penutupan akaun. Okey, paparan laporan. Nanti kamu akan print daripada UBS lah. Ikut kehendak soalan. Akaun ledger, imbangan duga terlaras. Penyata analisis usia, akaun belum terima, akaun belum bayar. Untuk soalan kamu ni ada. Penyata analisis usia ni, pengusiaan dia. Penyata pendapatan komprehensif. Ini yang saya kata tadi. Kalau dekat UBS, dia tak guna penyata pendapatan. Dia akan guna, kalau bahasa Inggeris, profit and loss. Kalau bahasa Melayu, akaun tu pergilah. Kita tak nak tu, kita kena ubah. Jadi, kamu kena hantar ke Excel. Okey, penyata kedudukan kewangan sama. Nanti UBS akan guna kunci kekira. Jadi, kita kena ubah tajuk tu. Kita hantar ke Excel. Kita boleh type semula tajuk yang betul. Penyata penyesuaian bank tak adalah. Untuk kamu. Pemulihan dan keselamatan. Ini data backup. Selalunya kamu dah buat, kamu kena hantar soft copy pada saya lah. Untuk backup. Okey, perisian yang MPM cadangkan, Sage UBS Accounting, Mr. Accounting. Tapi Negeri Melaka setuju guna UBS. Sebab UBS ni lebih mesra pengguna. Dan saya nak ingat pada kamu, UBS yang kita guna tak sama dengan UBS di luar. Ada yang pernah tanya saya, kenapa dia punya ada ahli keluarga ke bapa dia tak tahulah kerja mungkin bidang accounting guna UBS, tapi dia kata lain. Memang saya kata lain. Kita UBS pendidikan. Ada bahagian yang kamu kena buat, ada bahagian yang UBS buat. Tapi kalau yang dekat luar tu tak ada. Dia berbeza. Jadi jangan compare, tak sama. UBS yang kita guna untuk pendidikan, bukan seperti UBS di luar. Jadi jangan kelirulah. Kalau mantau kamu nak guna keluarga kamu bantu, dia mungkin berbeza sikit. Mungkin kamu ada keluarga yang kerja bidang perakaunan. Jadi tak sama. Jangan ingat dia sama. Dia pendidikan. Tak sama, berbeza. Yang Mr. Accounting ni mungkin sekolah lain lah. Sekolah di Melaka nak guna UBS. Okey, tugasan dua. Ini umum lah. Umum. Nanti kita pergi spesifik kepada soalan. Tugasan menggunakan perisian Microsoft Excel. Saya dah beritahu, kalau dalam komputer kamu tak ada Microsoft Excel, tolong masukkan. Sebab kita nak guna. Yang menunjukkan kitaran penyediaan belanjawan. Kita akan buat belanjawan induk. Yang lengkap bagi satu sukuan 3 bulan atau 1 tahun 4 sukuan. Tengoklah soalan dia. Meliputi perkara yang berikut. Yang A, pengenalan perniagaan. Ini umum.
nanti spesifik pada soalan kamu, dia mungkin ada yang sama, ada yang beza. Belanjawan jualan, belanjawan pengeluaran, belanjawan penggunaan bahan, belanjawan belian bahan, belanjawan buruh langsung, belanjawan overhead kilang, belanjawan inventory, belanjawan belanja jualan dan pentadbiran, belanjawan tunai. Belanjawan tunai ni siapa yang pernah belajar SPM pernah jumpa. Ha. Jadi jangan cakap dengan saya tak tahu, eh. Yang pernah belajar SPM pernah jumpa. Penyata perkilangan pro forma. Pro forma tu bukan sebenar, dia angka anggaran. Penyata pendapatan komprehensif pro forma. Penyata kedudukan kewangan pro forma. Okey, dokumen-dokumen yang perlu ada bersama di kedua tugasan akhir semasa jilid antaran akhir, eh. Untuk setiap dokumen pastikan tulisan dia bertaip. Jangan ada tulis tangan. Bertaip. Saya dah beritahu bertaip, siapa yang tulis tangan, nah, memang nak kenalah tu. Eh, saya kata mesti bertaip. Siapa yang kalau dokumen tu yang PDF, kamu cari PDF yang boleh bertaip. Ada PDF boleh bertaip, eh. Jadi kena tengok dekat komputer kamu. Okey, ini yang kena ada. Nampak lampiran satu ni. Ini nanti hantaran akhir kita akan sediakan dokumen ni. Nampak tu? Dia ada majlis periksaan, laporan kerja khusus, periksaan tinggi persekolahan Malaysia semester 3 tahun 2021. Patutnya tahun ni dah 2022 kan? Ini kita kena adjust nantilah tengok macam mana. Perekaunan 948/4, tajuk dia. Nanti saya akan beri tajuk dia. Nama kamu, nombor kad pengenalan, angka giliran. Dia, saya tengok sekolah ni setiap tahun mesti ada yang silap angka giliran, silap nombor kad pengenalan. Saya pun tak faham kenapa. Nanti bila saya cek dekat e-submission, saya akan message kamu tanya. Kenapa kamu punya dekat e-submission lain nombor kad pengenalan angka giliran yang kamu bagi lain? Hati-hati, pastikan taip betul, eh. Jangan salah. Takut nanti ada orang lain yang ada nombor tu, dia yang dapat markah. Kalau markah lebih tinggi, kamu rugilah. Sebab kita masuk dekat e-submission, tak ada nama. Jadi hati-hati, eh. Jadi jangan sebarang. Ada kan saya tahu, dia pinjam komputer kawan, dia taip nama dia, dia terlupa nak tukar angka giliran dengan nombor kad pengenalan. Hati-hati. Kadang nama sekolah pun salah. Sekolah Tinggi Melaka, dia tulis Sekolah Tinggi Cina Melaka. Sama ke Sekolah Tinggi Melaka, Sekolah Tinggi Cina Melaka? Sekolah Tinggi Cina Melaka ada kan? Nanti hantar dekat sana. Kalau kamu punya kerja khusus cicih, dia hantar kat sekolah sana. Tulis, taip betul-betul. Saya pasal beberapa kali pelajar sekolah ni selalu careless. Benda-benda macam tu dia tak pay attention lah, tak serious. Jangan tersalah, dia ada kesan nanti. Utamanya dekat markah kamu. Kamu tengok yang lampiran saya tu ni ada markah. Kan? Nanti ada efek nanti. Nama guru, nama saya lah, eh. Tanda tangan saya, saya tanda tangan ni saya akan buat hidup lah. Maksudnya kamu tak payah buat masa print. Tarikh saya akan beri, markah nanti kemudian lah. Hati-hati ni, saya tengok sekolah ni, saya dah 7 tahun dekat sini, saya tengok memang ada masalah bila bertaip ni. Sampai saya panggil, saya tanya kenapa e-submission ni berbeza dengan kamu punya. Hati-hati, benda ni penting, eh. Butir penting, jangan silap. Itu ni STPM kamu. Jangan silap. Okey, lampiran kedua BPC. Saya dah sebut tadi kan. Okey, yang ini borang perakuan pelajar mata pelajaran perakaunan. Borang ini mesti ditandatangani oleh pelajar dan guru yang memeriksa kerja khusus dan dilampirkan bersama dengan kerja khusus yang dihantar kepada guru. Kegagalan pelajar menandatangani borang perakuan ini akan menyebabkan pelajar tidak diberikan sebarang markah untuk kerja khusus. Ini sebenarnya nak beritahu itu kerja kamu sendiri, keaslian kerja kamu. Masuklah nama, nombor kad pengenalan, angka giliran, nama pusat KK sekolah, nama sekolah kita. Maklumat kepada pelajar, kerja khusus yang dihantar dinilai mestilah hasil kerja pelajar sendiri. Kerja khusus pelajar boleh dibatalkan sekiranya pelajar dapati meniru kerja khusus pelajar lain atau membenarkan pelajar lain untuk meniru kerja khusus yang dihasilkan oleh pelajar sendiri. Atau pelajar dapati menipu dalam apa cara sekalipun bagi menghasilkan kerja khusus tersebut. Okey, perakuan keaslian. Saya kata tadi, kamu kena beritahu itu kerja khusus kamu, eh. Saya telah baca dan memahami maklumat di atas. Saya telah menghasilkan kerja khusus perakaunan 948 tanpa bantuan di mana-mana pihak kecuali penerangan dan bimbingan oleh pihak yang dibenarkan, itu guru mata pelajaran perakaunan di sekolah saya. Kamu tanda tangan. Tanda tangan hidup. Jangan buat print pula,
Dah sudah print nanti, bawa tanda tangan. Tarikh boleh tahin. Perakuan guru saya akan buat lah. Saya mengesahkan semua. Saya akan tanda tangan pun kena hidup. Nama guru boleh taip, tarikh, alamat, alamat sekolah lah. Senang. Kalau apa-apa berlaku, dia hantar ke sekolah. Okey, dokumen seterusnya lampiran 3 BRKKC. Borang apa ni? Borang rekod kerja khusus pelajar. Ini kita akan tulis tarikh. Itu saya kata tadi ada tarikh-tarikh bila nak hantar setiap serahan, kita akan isi tarikh, kita akan isi tajuk serahan-serahan tu. Kalau ada ulasan saya akan tulis. Tanda tangan kamu, tanda tangan guru, kena hidup. Jangan print. Dah sudah print baru tanda tangan. Nanti pengesahan guru, tanda tangan pun hidup, nama, tarikh, cop sekolah nanti saya akan cop lah. Borang markah kerja khusus pelajar tugas saya. Ini bahagian markah ni jangan masuk dalam kerja khusus. Keluarkan. Dulu mula-mula awal-awal diperkenalkan ada yang binding. Tapi masa tu boleh. Tapi sekarang tak dibenarkan. Sebab markah adalah sulit. Dekat kerja khusus kita letak kat bilik kerja khusus. Nanti orang akan tengok. Jadi dia tak benarkan sekarang. Jadi saya akan simpan dalam fail. Borang markah kerja khusus pelajar ni untuk tugasan satu BMKKC tidak dijilid. Jangan binding bersama tugasan satu. Selalunya saya akan suruh keluarkan dulu sebelum kamu binding. Okey, yang ini borang ni. Borang ni saya akan beri markah lah. Kamu tengok ada kriteria penilaian, ada markah penuh dia. Kalau kerja khusus kamu menepati yang dikendaki akan dapat markah penuh lah. Markah guru. Markah penyelaras ni kalau ada pemantau turun. Sekolah kita pernah pemantau turun. Okey, pemantau akan pilih random lah pelajar. Dia akan tengok kerja khusus kamu. Dia akan komplain markah saya. Jadi dia akan bagi markah. Ini markah pemantau. Pemantau ni selalu pihak MPM lah yang akan turun. Kalau dia nak turun, dia akan beri markah di markah penyelaras. Okey, lepas tu pengakuan guru, guru saya akan buat kat sini. Penyelaras, pengesahan penyelaras ni pemantau lah. Yang turun dia akan buat pengesahan. Kalau ada pemantau lah. Okey, untuk tugasan 2 punya BMKKC pun sama tak dijilid. Tolong keluarkan. Sebelum kamu nak jilid, nak binding, mesti keluarkan. Sebab ini borang markah. Markah adalah sulit. Jadi kita dah tak nak dedahkan. Samalah nama pelajar semua taip. Lepas tu ada kriteria penilaian, ada markah penuh. Markah akan diberi oleh guru tengok kerja kamu lah. Kalau ada penyelaras, pemantau turun, dia akan beri markah. Ada pengakuan saya, ada pengakuan dia. Kalau dia turunlah di sekolah kita. Tapi sekolah kita dia pernah turun. Saya pernah tengok cara dia nilai lah. Okey, ini kita pergi kepada soalan. Soalan ni nampak ni muka depan soalan. STP 2022 perekaunan kertas 4. Kerja khusus adalah kertas 4. Apa tu? Arahan kepada calon, kertas ini mengandungi dua tugasan iaitu tugasan 1 dan tugasan 2. Anda wajib melaksanakan kedua-dua tugasan sebut dalam semester 3. Markah penuh bagi tugasan 1 80. Markah penuh bagi tugasan 2 ialah 40. Dua-dua ni akan dijadikan peratusan dia 16.67. Untuk kertas 4, dia punya markah peratusan dia 16.67. Untuk kertas 3 pun nanti 16.67. Cuma semester 1 kertas 1, semester 2 kertas 2 yang markah tinggi 33.3%. Sebab tu selalu saya suruh kamu skor kan kertas 1 kertas 2 kan. Sebab peratusan dia tinggi 33. 33 campur 33 dah 66. 66 kalau kamu dapat markah penuh, kamu dah lulus dalam STPM. Buat kerja khusus sikit, dah lulus. Tapi selalu pelajar susah juga kertas 1, kertas 2. Okey, yang ini muka depan soalan kertas 4. Yang ini soalan, nampak ni tugasan 1 ni. Dia kata program Geran Usahawan Muda GUM telah lancarkan pada tahun 2019 bagi menggalakkan rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas untuk terlibat dalam perniagaan. Program ini telah mendapat sambutan yang menggalakkan. Pada 22 April 2022, peserta GUM ditawarkan Geran Pembangunan Perniagaan 2022 GPP 2022 bagi mengembangkan perniagaan yang sedang diusahakan. Usahawan yang berjaya akan menerima dana GP 2022 pada 1 Julai 2022. Tengok tarikh. Semua ada guna tu.
Anda merupakan satu daripada usahawan yang berjaya memperolehi JPP 2022 dan dikendaki menyediakan perkara berikut. Nampak? Ada banyak dia minta. 1 hingga 6. Nanti kita akan bincangkan. Masa kita buat, kita akan bincangkan lebih detail lah. Kamu tengok saja dulu soalan ni. Okey, maklumat tambahan ada kod. Kod-kod ni kamu kena tahu sebab kamu akan masukkan dalam UBS. Kod-kod ni. Kita akan bincang lebih detail masa kita buat nanti. Kita akan buat sama-sama. Nampak tu kelompok. Kelompok saya dah beritahu tadi, dia ini bahasa UBS lah. Kelompok urus niaga dah seperti berikut. Bahasa akaun kita yang biasa kita buat adalah journal. Okay, sebenarnya adalah journal atau buku catatan pertama. Jadi kena tahulah kalau saya sebut kelompok, kamu kena fahamlah. Dia journal eh. Okey, dia ada jualan, pulangan jualan, belian, pulangan belian, buku bank, buku tunai. Okey, kalau buku tunai dia ada 2 kolom kan? Ada kolom bank, ada kolom tunai. Jadi untuk kat sini dia nak kena pisahkanlah. Tak ada nanti keliru. Jadi dia buat buku bank, buku tunai dan journal up. Jadi ini adalah buku catatan pertama. Atau bahasa di sini adalah kelompok urus niaga. Okey, arahan. Nampak tu ada arahan tugasan. Sediakan CD pendaftaran perniagaan. Lampiran 1. Lampiran 2 dan masukkan butiran maklumat perniagaan dalam perisian perakaunan yang guna. Kamu akan buat screenshot. Saya akan ajar nanti. Kita akan install UBS. Saya akan ajar cara nak buat screenshot. Okey, yang B, bina carta akaun. Tadi yang kod-kod tadilah. Carta akaun, lepas tu kamu kena check nanti. Kena check dia punya ada yang apa khas ke tak khas punya tu jenis akaun dia. Nanti saya akan beritahulah. Bina carta akaun dalam perisian dan masukkan baki awal seperti lampiran 1. Cetak imbangan duga pada 1 Julai 2022. Sebelum tu saya nak beritahu perniagaan ini adalah perniagaan milikan tunggal. Untuk kamu punya ni perniagaan milikan tunggal. Jadi jangan ada perkongsian nama perniagaan kamu, jangan ada syarikat. Milikan tunggal, pemilik dia seorang kan? Jadi saya ulang balik, untuk soalan tugasan 1, perniagaan dia adalah milikan tunggal. Tolong ingat. Jadi dah boleh fikir nama perniagaan kamu yang milikan tunggal. Okey, yang C, sediakan dokumen. Untuk peringkat awal ni, masa cuti minggu depan kan, saya suruh kamu sediakan dokumen. Untuk soalan ni, kamu kena sediakan 27 dokumen. 27 dokumen. Dokumen ni disediakan sama ada guna Microsoft Word atau Microsoft Excel. Tak ingat macam mana nak sedia dokumen, rujuk balik semester 1. Saya dah ajar. Ataupun kalau kamu tak reti, kamu pergilah dekat YouTube saya. YouTube saya ada ajar kan buat dokumen. Cuba cari. Saya pernah beritahu kamu. Kamu kena buat dokumen secara manual. Lepas tu saya kata UBS kamu ni UBS pendidikan. Ada yang kamu kena buat manual, ada yang kamu kena masuk dalam perisian. Dia campur. Dia tak macam perisian UBS di luar. Jadi saya akan minta kamu buat dokumen. Kamu kena bersedia 27 dokumen. Lepas cuti saya nak tengok. Sediakan dokumen sumber bagi urus niaga sepanjang bulan Julai 2022. Jadi urus niaga kamu sebulan untuk bulan Julai. Okey, itu serahan yang ketiga. Yang D, masukkan urus niaga. Saya buat serahan 3 dulu. Saya tak buat 1, 2. Sebab serahan 3 boleh buat manual, boleh buat sendiri di luar. Masukkan urus niaga yang terlibat dalam sistem perakaunan berkomputer. Nanti kita akan buat sama. Cetak keseluruhan kelompok urus niaga. Dia minta journal kamu, buku catatan pertama. Yang E, sediakan akaun laporan bercetak per 1 Julai 2022 seperti yang berikut. Ini kita boleh dapat terus daripada UBS. Kamu kena tengoklah tajuk dia. Kalau tajuk dia tak murni atau apa yang tak murni, kamu boleh hantar ke Excel. Hantar ke Excel, ubah. Boleh ubah. Nanti saya akan tunjukkanlah. Okey, serahan kelima, kompilasi keseluruhan dokumen dan laporan secara berjilid. Okey, ayat ini lampiran 1. Kamu fikir aset. Kamu kena fikir aset 1 kamu apa? Nyatakan tarikh perolehan dia. Okey, seterusnya aset 2, sod nilai terkumpul, bank, tunai, akaun belum terima, inventory, bekalan, akaun belum bayar, pinjaman. Nyatakan tarikh pinjaman diperoleh, baki prinsipal, kadar faedah, tempoh pinjaman, modal. Itu kamu kena isilah amount dia. Soalan ni bentuk terbuka sikitlah. Dia tak ada bagi spesifik. Okey, baki penghutang, ini kamu kena masuklah. Ini kita nak buat pengusiaan nanti.
baki pemiutang. Okey, yang ini lampiran 2, borang geran pembangunan perniagaan 2022. Ini isilah nama perniagaan. Kamu kena fikir nama perniagaan kamu. Milikan tunggal sekarang. Nanti kita akan bincangkanlah yang lebih detail nanti. Okey, untuk tugasan 1, pastikan kamu ada panduan sage. Saya ada bagikan dalam grup kan Telegram. Tolong print benda tu kamu akan guna. Ataupun kalau kamu tak nak guna tu, kamu dapatkan buku Oxford. Buku Oxford pun ada panduan dia. Kamu boleh check. Yang ini saya dah hantar dekat grup. Yang ini di muka depan ni lah saya ambil gambar dia. Ada dalam grup, tolong print. Masa nak buat ni kita akan gunakan dia. Okey, perbincangan tugasan 1, yang ini saya nak pergi dekat Telegram kamu lah. Telegram ada dokumen-dokumen dia. Kita pergi dekat Telegram sekejap. Saya ambil dekat sorak satu grup ni lah. Okey, kamu tengok. Okey, mula-mula kamu kena yang ini. Saya nak tunjuk yang ini dulu. Boleh nampak tak yang ini? Saya share ni. Boleh nampak ? Okey, yang ini. Sebelum kamu buat dokumen, kamu kena ni. Print yang ini dulu. Ini perancangan. Dekat soalan ni tak ada arah buatlah, tapi saya dah bincang dengan Negeri Melaka dan ini bukan saya sediakanlah. Cikgu sekolah lain tolong sediakan. Okey, kamu boleh merancang dulu. Okey, dia dah siap buatkan untuk kamu sehingga 27. Nampak tu? Kamu kena sedia 27 dokumen kan? Dia dah siapkan senarai yang perlu kamu buat. Jadi kamu dah tak payah nak fikir. Cuma kamu tengok belian kredit, dokumen di invoice. Dia dah beritahu dah. Okey, pemiutang 1. Kamu pilihlah nama siapa pemiutang. Kamu pilih tarikh. Ingat bulan Julai Julai 2022. Jangan masuk bulan lain, tahun lain. Kamu pilih tarikh. Kamu kena fikir barangan kamu. Saya limitkan setiap orang 3 barang saja. Saya tak nak bagi banyak-banyak sebab nanti kamu akan tapi UBS guna sistem berkala. Berkala dia lain sikit lah. Tapi kalau berterusan ni, kita tengok macam mana nanti. UBS penggunaan dia adalah sistem inventory berkala. Berkala dia lain kan? Berterusan dia lain kan? Okey. Saya limitkan 3. Setiap orang 3 barang saja. Jangan lebih. Kamu pilih kamu nak jual beli apa, 3 barang saja. Jangan banyak. Nanti kamu pening terlalu banyak. Kita nak belajar saja bukan betul-betul berniaga pun. 3 barang saja, barang yang nak dijual. Okey, jadi kat sini kamu masuklah tarikh, kuantiti, harga seunit, jumlah kos. Ini sebelum kamu buat dokumen, kamu penuhkan ni dulu. Belian kredit, ini belian kredit ni ada invoice pemintaan 2 belian kredit. Dia dah bersusun, dah siap susun untuk kamu untuk 27 dokumen. Ada belian tunai, kamu tengok dah ada dokumen. Tak ingat dokumen ni, rujuk semester 1. Dah belajar dah. Kalau kelas saya dah belajar. Okey, belian tunai, pulangan belian, nota kredit, jualan kredit, invoice. Jualan kredit ni ada dia buat lah beberapa. Lepas tu jualan tunai, bil tunai, jualan tunai, pulangan jualan, nota kredit. Ada pembayaran cek, nampak tu? Semua dah disenaraikan, dah mudah pada kamu. Dah mudah pada kamu. Okey, jadi kamu masukkan ikut ni. Dah masuk senarai ni, baru kamu sediakan 27 dokumen. 27 dokumen. Saya akan semak dokumen dan ini sekali. Dua-dua kena ada. Tolong print, tolong buat dokumen. Okey. Seterusnya yang inilah. Ini borang-borang dia lah. Borang-borang dia. Kita tengok dekat sini. Yang inilah. Kamu buatlah profil perniagaan kamu, nama perniagaan, nama pemilik ni semualah. Penuhkan semua ni. Apa lagi yang ada? Okey, lampiran. Yang ini semua saya dah hantar dekat grup. Jadi tak perlu risaulah. Ini nampak deh. Semua saya dah hantar dekat grup. Kamu isikan saja. Jadi kerja kamu dah mudah. Dah dipermudahkan. Tak apa. Tak susah lah.
Okey. Abo Randi. Abo Randi dia minta SSM punya apa? Pendaftaran perniagaan eh. Jadi pun saya dah beri pada kamu siap-siap. Ha, sebenarnya dah senang nampak tu dah ada. Cuma kamu ubahlah nama perniagaan kamu, nombor pendaftaran, bila eh, alamat kamu semua. Ha, kamu dah senang, kerja kamu dah dimudahkan. Tak payah nak fikir lagi dah. Okey, itu yang ada di Telegram. Okey, yang ada di Telegram lah. Saya patah balik kepada PowerPoint eh. Okey, itu perbincangan dokumen-dokumen tadi. Okey, yang ini tugasan dua. Ha, nampak tugasan dua. Ha, ini kita buat belanjawan lah guna Microsoft Excel. Ini saya tak pergi detail. Nanti kita akan bincang bersama nanti. Eh, benda ni. Perbincangan saya akan bincangkan lebih detail masa kita buat kerja khusus nantilah. Kita buat kerja sama-sama. Okey, persediaan awal kamu akan dapat fail kertas. Ini semua saya akan bekalkan ni. Kamu jangan risau. Akan diberi. Semua ada. Okey, soalan tugasan pun akan dibekalkan. Cetak. Saya dah bagi dekat guru. Cetak tu panduan sage tu. Kamu dah beri. Ataupun kalau kamu tak nak guna, kamu boleh guna buku teks Oxford pun ada. Sediakan 27 dokumen. Saya dah beritahu tadi kan. Saya kata yang perancangan tu kamu buat dulu, baru kamu sedia dokumen. Itu memudahkan kamu nak buat dokumen nanti. Okey, dan lain-lain tugasan yang saya dah bagi tadi kan, yang profil semua tu. Okey, paling penting setiap pelajar mesti ada laptop, printer untuk mencetak tugasan. Okey, ada sebarang pertanyaan? Ada siapa-siapa nak tanya? Mana-mana yang tak faham? Ya, kamu kena fikir nama perniagaan. Yang butir-butir tu kamu rujuk yang perancangan tu. Yang tadi yang saya bagi tu. Yang perancangan belian, jualan, tunai semua tu. Kena ikut yang itu. Panduan sage tu. Itu tak kisah. Itu untuk gunaan kamu. Suka hati macam ni kamu nak cetak. Kamu nak cetak kertas recycle pun boleh. Itu untuk gunaan sendiri kamu. Bukan nak di apa dikutip tak dikutip. Okey, ada pertanyaan lagi? Yang lain-lain yang belakang-belakang tu? Okey, boleh faham. Okey, nanti kita akan buat. Okey, tolong siapkan 27 dokumen. Lepas cuti saya nak tengok. Tengok 27 dokumen. Ya, 27 dokumen untuk tugasan satu. Banyak kan? Cuti seminggu, saya tak ada buat extra kelas, jadi itu kerja kamu. Okey. Dah tak ada pertanyaan eh? Okey, kalau tak ada pertanyaan. Perancangan yang saya dah beri dekat grup tu, kamu print, kamu tulis, fikir ada apa-apa maklumat tu isi, lepas tu sediakan dokumen. Dokumen, 27 dokumen. Dah beritahu dah. Okey, ada pertanyaan lagi sebelum saya stopkan? Yang di rumah pun kalau nak tanya, ada pertanyaan? Okey, kalau tak ada saya stopkan. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa nanti masa nak buat kerja khusus. Okey, bye-bye.